Terima kasih para peserta, para subscriber yang sudah begitu minat ingin ikut serta dalam meditasi offline tatap muka yang akan diselenggarakan di beberapa kota besar di Nusantara. Jakarta, Solo, Jogja, Palembang, Makassar, Kalimantan, dan Sumatera, serta Bali, sesuai schedule yang ada dan lokasi yang ditetapkan kemudian. Ini adalah meditasi keselamatan, jalan keselamatan di akhir zaman bagi insan-insan yang tanggap waskita dan ingin mengikuti meditasi ini, silakan daftar di admin Reno yang nomor WA-nya tertera di atas. Untuk sementara kuota terpenuhi untuk minggu ini yang akan diadakan di kota Jakarta dan di Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo. Buat kalian yang ingin ikut meditasi jalan keselamatan yang hanya diadakan khusus offline dan hanya dilakukan sekali saja, untuk meditasi online untuk berbagai keperluan, baik itu penyakit, kesaktian, ataupun ketenangan jiwa, di Instagram Sri Narayan 101. Kalian bisa ikuti Instagram saya. Tapi untuk jalan keselamatan, saya hanya memandu satu kali saja pertemuan offline yang tempat dan lokasi ditetapkan kemudian. Silakan Anda ingin daftar, dibimbing langsung oleh saya. Dalam meditasi keselamatan, Anda boleh membawa matras untuk alas duduk. Dan bila Anda ingin biasa terbiasa dengan wewangian atau dupa, bawalah dupa bakarang sebanyak 3 batang atau lebih. Kemudian Anda bisa membawa batu-batu kristal untuk menetralisir energi negatif. Anda membawa handuk dan pakaian untuk meditasi yang berbeda dengan keseharian, cukup nyaman dan longgar. Serta bawalah headset untuk memandu ketenangan jiwa. Dalam meditasi offline satu kali ini, saya tidak menerima konsultasi. Saya hanya menyiapkan waktu 1 jam untuk meditasi ini. Setelah itu Anda boleh kembali ke tempat masing-masing. Mengingat peserta begitu banyak dan harus schedule, harus diatur tepat waktu karena begitu banyak yang ingin meditasi. Jadi saya membagi setiap kuota terdiri dari 10 orang. Setelah selesai meditasi, tidak ada sesi tanya-jawab konsultasi untuk event offline ini. Oke, segitu informasinya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk keselamatan di akhir zaman.